Blackball biasa teman-teman kalau kayak gini mah ya. Wih, mantap ini ngeroll dan animasi brother, mantul ini. Ini greget-greget asik, greget ahoy cuy. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ahai. Oke. Di video kali ini kita akan bahas PES versi yang Cina ini teman-teman, karena banyak banget yang DM di Instagram, "Bang, bahas lagi PES versi Cina bang, ya bang, bang PES versi Cina dibahas bang." Oke, teman-teman, kemarin gue udah ngasih tau kalau ya yang versi Cina ini masih ada ngeroll dan itu gue senang banget teman-teman ya. Gue bernostalgia lagi ya karena udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan gue nggak lagi nemuin roll gitu, sensasi dari roll itu gue nggak nemuin lagi ya. Dan untuk yang versi Cina ini kita dapat lagi teman-teman ya. Dan kebetulan teman-teman, ini versi Cina benar-benar bonusnya banyak banget teman-teman ya. Benar-benar bonusnya itu banyak ya. Bonusnya itu ibaratnya kemarin gue dapat 1000 koin gratis di PES Cina ini ya. Di inbox tiba-tiba ada 500 koin sama 500 koin gitu. Gue juga kagak tahu dapat dari mana gue itu ya. Kayaknya hadiah, gue kagak ngerti bahasanya teman-teman ya. Makanya gue bingung tuh. Ya gue ambil aja di inbox, jadinya sekarang ada 1300 koin. Dan ada yang baru yaitu event terbaru nih, yang gambarnya Maradona nih teman-teman ya. Nih kalau kalian bisa lihat gambarnya Maradona ini box draw teman-teman, dan box draw ini pakai koin, hanya pakai koin, tidak bisa pakai GP teman-teman. Jadi GP-nya buat apa bang? Kagak tahu gue. Ya, GP-nya buat regular agent doang. Oke, di box draw ini ada Maradona. Kemudian di sini juga ada beberapa legend lagi teman-teman ya. Kemudian di sini legend goalball-nya nggak ada ya. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat lagi ya. Di sini ada Maradona nih, mantep banget ya. PES Cina event-nya gokil teman-teman. Ada Liverpool ya, Liverpool. Kemudian ada juga City ya kan. Ada Ederson di situ, ada juga Aguero, De Bruyne. Kemudian ada player of the week juga, ini Messi, kemudian Neymar kan. Messi, Neymar, kemudian ada juga si Varane tuh. Nah, ini tuh ya, Messi, Neymar. Ini Messi-nya juga yang ibaratnya ungu lah ya, teman-teman ya, kalau kita di PES yang normal ungu gitu ya. Messi yang fitur player gitu. Tuh ya. Ini box draw nih, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada Barcelona tuh, Barcelona Club Selection, ada Real Madrid Club Selection, Silver Ball gratis, Black Ball gratis, Bronze Ball gratis, Silver Ball gratis ya kan. Banyak tuh ya. Gold Ball gratis kan, Gold Ball Plus gratis. Banyak banget versi Cina tuh bonusnya banyak banget teman-teman. Bonusnya bejibun. Nah, baik nanya. Bang, kalau kita install PES versi Cina, PES yang versi original atau PES 2020 yang ada di Play Store itu bakal ketiban nggak? Enggak, teman-teman ya. Gua punya di HP ini, gua ada dua, PES yang versi original sama PES yang versi Cina, teman-teman. Yang versi Cina ini gua mainin ya, cuma gua ngerolnya itu ya, gua kangen ngerol-ngerolnya itu, teman-teman. Kan kalau versi yang original kan kita sistem animasi. Nah, kalau yang ini gua kangen ngerolnya, kebetulan juga bonusnya banyak. Jadi gua iseng buka dapat bonus, buka dapat bonus, sampai aja nih gue baru nginstall aja udah dapat 1300 koin gratisan tuh kan. Oh, mantap teman-teman ya. Wah, ada black ball only juga tuh. Wih, mantap. Nah, ini gua coba pertama jangan yang kali 10 teman-teman. 1300 ini gua mau bagi-bagi, gua mau ngerol di Maradona, di Liverpool, di Barca, di City gua juga mau ngerol ya. Pertama kita coba dulu ya di bagian yang Madrid teman-teman ya, di bagian Real Madrid sini pakai 100 koin ya teman-teman. Oke. Gue kalau langsung kali 10 tuh kan ngambilnya 1000 koin. Abis tar langsung koin gue teman-teman ya, kagak bisa ngeroll di bagian yang lain gitu. Oke, lanjut Madrid dulu teman-teman. Apakah kita mudah dapat black ball di versi Cina? Kita ngeroll nih teman-teman. Waduh, mantul. Ahai. Ini kangen banget sumpah gue ya. Gue kangen banget teman-teman. Gue kangen banget teman-teman. Sistem sistem ngeroll kayak gini teman-teman. Sensasinya dapat teman-teman ya. Kalau kalian bilang bang ngeroll atau animasi, gue milih ngeroll. Dari zaman-zaman PES beta belum resmi rilis di Play Store, gue udah ngeroll tuh. Aduh, udah nyatu teman-teman. Ada yang namanya glitch geser, ada yang namanya glitch jadi black ball semua, silver ball semua, gold ball semua. Ada yang namanya nyempil kayak upil terkipir-kipir, kanan kirinya black ball tapi dia nggak geser, bikin emosi orang kan, sensasinya jadi dapat gitu. Ada sensasi marah, ada bahagia, ada tiba-tiba dapat petir, keluar suara petir gitu kan. Ha. Hitam nih. Hitam nggak nih? Aduh, kenapa silver ball gitu? Aduh. Ya, seperti biasa silver ball auto rilis teman-teman. Tidak peduli teman-teman ya. Gue kagak ngerti bahasanya cok ya. Gue kagak ngerti bahasanya makanya. Tapi gue apal gitu tempat untuk ngerilis tuh yang mana. Tempat untuk next yang mana gitu. Gue apal gitu kan. Oke, ini muter aja ini. Emang servernya ini yang PES versi Cina ini servernya kayak gitu teman-teman ya. Servernya meledos gitu ya. Jadi kadang-kadang lag gitu. Padahal internet gue udah tes kenceng gitu. Kalau buka yang lain tuh kenceng gitu. Tapi kalau buka
yang versi Cina ini gue ngelek-ngelekan gitu ya. Aduh, pusing lah. Well, akhirnya teman-teman sudah lama mungkin kalian tidak melihat ya stopwatch di pinggir sini kan. Akhirnya kita bisa menggunakan trik terampuh, terkece, termantul, tersolid lagi teman-teman. 13 detik. Aduh, sumpah gue kangen banget teman-teman. Akhirnya Silverman bisa menggunakan stopwatch lagi, brother. Kita bisa ngeroll lagi, coek. Oke, mantul. Kita coba udah lama nih stopwatch nggak gue buka nih ya. Tuh kan, ih mantul. Aduh, paten banget teman-teman ya. Cuma di PES versi Cina kalian bisa bernostalgia dengan sistem ngeroll teman-teman ya. Aduh, gue kangen banget teman-teman. Kalian bisa mendengar suara petir kalau kalian dapat petir teman-teman. Hah, aduh nggak dapat petir, brother. Kita petir. Hehe, ya, bitch. Aduh, ini yang bikin gue kangen gitu teman-teman. Di samping black ball nggak glitch geser, kampret teman ini. Aduh, ya. Orang tadi samping black ball tuh glitch gitu. Kenapa dimbae gitu? Kesel banget gue, emosi gue. Ini disebut greget-greget nyakitin, brother. Ini yang gue sebut sensasi yang tidak dapat kita rasakan di sistem animasi, teman-teman ya. Namanya kesekan lagi pengen-pengen dapat black ball, terus dia berhenti di sampingnya kagak glitch geser lagi, kampret bener. Sekarang kita coba di Player of the Week nih, teman-teman. Gue enggak tahu nih, kayak ini kayak modelannya kayak Player of the Week nih, teman-teman ya. Nah, gue kagak tahu bacanya kayak gimana ya. Oke, 100 koin lagi, brother, kita coba. Ya, kita tadi 13 detik hampir ya teman-teman ya. Sekarang kita pakai ilmu atau mantul 9 detik lagi teman-teman ya. 9 detik nih. Kalau dapat petir keluar suara petir. Lihat nih. Petir. Aduh. Kenapa gold ball anjay? Bisa senyum-senyum lo. Gold ball senyum-senyum lo ya. Yang boleh senyum sama gua tuh Blackman. Blackman. Black ball. Ahai. Sekarang kita beralih ke City teman-teman. City, oke City. Udah kangen banget gue teman-teman ya. Ini gue udah lama banget nggak buka aplikasi stopwatch ini teman-teman ya. Udah lama gue nggak ngerol pakai apa aplikasi stopwatch ini teman-teman. Wah di City nih black ball banyak teman-teman. Oke, sekarang kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman. Yo ayo. Ini harus banget hitam. Oke, 15 detik sekarang. Aduh, hitam gak nih? Silver ball, aduh. Rilis ya, Silver ball auto rilis teman-teman. Aduh, gue pengen mendengar suara petir teman-teman. Gue pengen mendengar suara petir. Udah lama teman-teman semenjak PES 2020 mobile update dan bisa dibuka. Gue udah nggak bisa mendengar suara petir saat kita mendapatkan black ball di rating di atas 90 teman-teman. Kalian tahu kan ya kalau dari zaman beta sampai PES 2019 mobile itu ngeroll dan kalau kita dapat misalnya petir ratingnya 90. Misalnya Lewandowski atau Messi atau CR7 pasti ada suara petir pas kita ngeroll. Kita ngulik itu dulu teman-teman ya. Semoga ada suara petir yang bisa gue dengarkan lagi gitu kan. Kangen banget gue teman-teman. Ayo petir datang dong petir. Kangen banget gue sama suara petir teman-teman. Oke. Udah lama nih gue nggak buka aplikasi stopwatch ini ya. 13 detik lagi ya brother. Aduh nggak petir teman-teman. Apa black ball apa enggak ini? Anjay, pas banget gua silver ball mulu tadi lu. Udah sisa 800 koin, cok. Belum dapat. Ya, belum dapat juga gua. Black ball, ampun gua. Oke, sekarang kita tes di Maradona, teman-teman ya. Di Maradona dulu kita tes. Oke, ini box draw ya. Sekali lagi ini box draw bukan fitur player, teman-teman. Jadi, ya dapat black ball susah gitu ya. Nah. Maradona nih, gua pakai ilmu 7 detik, teman-teman ya. Ilmu 7 detik ya. 7 detik membelah bumi mantul. Oke, kece. Hitam dong. Aduh, kenapa gold ball sih dia tadi? Gold ball silver. Kita belum dapat black ball satu acan lo, brother. Oke, kita coba lagi teman-teman di Barca nih. Di Barca paling banyak ya black ball petir ya, teman-teman. Di sini nih paling banyak black ball petir di sini atau di yang ini? Di sini atau yang di Player of the Week tadi? Di sini tuh banyak banget black ball petirnya ada 6, teman-teman. Kalau yang di bagian sini ada berapa nih black ball petir? Ada, wih lebih banyak lu ini. Di sini aja lah gua. Sini aja teman-teman ya. 100 koin brother kita buka. Ah kan mantul. Ah hai. Nyanyi dulu lah lagu kebangsaan Silverman. Kelima jurus Teteo membelah bumi. Semoga sukses dapat black ball kali ini. Teteo, Teo, Tete, Teteo, Teteo. Ha. Aduh, apakah black ball? Aduh, silver ball, brother. Ampas banget gue dapat kecok. Kita belum dapat item satu acan lo ya. Aduh. Tadi di samping black ball kagak glitch lagi kan? Emosi gue kan, lagi pengen-pengen dapat black ball, dia nggak glitch. Aduh.
Ah, oke. Kita coba, teman-teman, kita coba ya. Tadi 7 detik udah, 13 detik udah ya. 9 detik udah, brother. Kita coba 10 detik, brother ya. Apa mantul? Ah. Apa item enggak nih? Ya Allah, masih aja gol ball ini. Aduh, gol ball lagi. Udah sisa 500, teman-teman. 500 koin, brother. Kita, brother. Masih ampas kita dapatnya, cok. Waduh, gimana ya? Oh, kita coba pemanasan ya, teman-teman ya. Di sini ada tiket gratis Black Ball Only. Kita coba buka Black Ball Only. Coek, coek, mantap. Semoga ya dapat petir. Dapat petir, kita petir. Oke, oke. Semoga dapat petir ya kita ya. Semoga dapat petir, amin. Kita coba di sini. Hah! Aduh. Black Ball biasa, teman-teman, kalau kayak gini mah ya. Wih, mantap ini ngerol dan animasi, brother, mantul ini. Ini greget-greget, asik greget, ahoy, coy. Waduh, mantap cok, mantul, temantul, mantul, ahoy, 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 tuh kan. Roll plus animasi ini yang gue pengen nih di PES 2020 original gitu ya. Di PES 2020 yang versi kita gitu, itu yang gue pengen gitu ya. Roll plus animasi, aduh mantap banget itu. Jadi kalau dapat Black Ball ada animasi juga, wah mantap teman-teman. Duh, jadi lengkap gitu. Kalau kita cuma animasi doang kayak kurang greget gitu, sensasinya kagak ada. Mungkin kalau kalian baru main PES 2020 dari PES Mobile, dari PES 2020 mungkin ah ngerol tuh apa sih? Maksudnya kayaknya ngeribetin aja gitu-gitu gitu apa ngeribet lah kayaknya, kayak enakan animasi. Kalian nggak tahu zaman dulu, zaman-zaman ngerol, wah. Yang dirasain tuh banyak, teman-teman. Kita ada sedihnya, ada senangnya gitu. Senangnya itu apalagi pas kita lagi pengen banget ya, misalnya ada CR7 tuh ya di dalam box draw. Terus kita mendengar suara petir gitu pas lagi ngeroll. Buh! Langsung penasaran. Waduh, please ini CR7. Waduh, enggak bisa dijelasin lah teman-teman ya. Sistem ngeroll tuh enggak ada yang bisa ngalahin lah. Itu paling seru kalau kata gua ya. Enggak tahu kalau kata teman-teman ya. Kalau kata gua lebih senang sistem ngeroll plus animasi nih. Udah ngeroll plus animasi. Waduh, mantep banget. Ampun dah. Aduh, aduh, petir dong, suara petir datang dong. Ha! Aduh, glitch dong. Gimana mau glitch, sampingnya aja gold ball. Mungkin kalian ada yang baru main PES dari PES 2020. Bang, glitch itu apa sih bang? Glitch itu ya, glitch geser adalah dia itu bolanya berhenti bukan di black ball, di samping black ball, tapi dia geser ke black ball gitu. Jadi kita dapat black ball, geser dia. Kemudian ada juga glitch yang namanya tuh glitch jadi black ball semua bolanya. Ada jadi silver ball semua, tapi kita dapatnya tetap black ball, ya kan? Gue jelasin buat yang baru main PES dari PES 2020 mobile aja gitu ya. Dia belum tahu apa, belum tahu PES dulu tuh kayak gimana. PES dulu tuh sistemnya kayak gini, teman-teman, ngeroll gitu ya. Sistem yang paling mantep kata gue ya. Yang ada sensasi sedih, sensasi kesel tuh di sini, teman-teman. Ampe keluar jurus-jurus Mak Betty tuh dia sistem kayak gini, gitu ya. Item dong, item dong. Aduh brother, kenapa silver ball mulu brother? Dari tadi kita coek kagak dapat black ball, satu acen gua. Dapat black ball cuma dari ini, cok. Dapat black ball cuma dari apa? Cuma dari black ball only lu. Di sini gua enggak dapat black ball satu acen. Parah banget nih Konami dah. Ayo lepis dong Konami, kasih gua hitam. Hitam Konami hitam, mantap. Ah. Ya Allah, masih silver ball aja, cok. Susah banget lu ya. Parah ini susah banget teman-teman dapat black ball, teman-teman. Susah kali ini lu. Gimana ini gua dapat black ball-nya ini? Aduh, aduh, aduh. Oke, gua mau coba ya sekarang ya. Kita coba di Liverpool lagi, teman-teman. 21 detik tuh ya. Yang dulu sering kita lulukan tuh 21 detik. Kita coba, teman-teman. 21 detik plus lagu kebangsaan Silverman keempat. Konami, Konami. Baik hati sekali. Mengapa begini? Ini kudu item lagi. Oke, mantap ya. Hayo Konami, please jangan kasih gue yang ece-ece. Kasih gue black ball, apalagi petir. Senang banget gue kalau sampai dapat petir. Iya. Yeah. Aduh, item, item. Ya, silver ball lagi banyaknya. Parah ini malah. Aduh. Sisa koin 100 tuh teman-teman, ini sisa koin kita 100 lu brother. Waduh, parah banget, kita cuma sisa 100 loh. Ini bukan box draw ya, teman-teman ya. Just okay, box draw sih. Ya ini spesial sih sebenarnya mah, teman-teman. Soalnya pemain yang kita dapetin bisa dapat lagi. Kan kalau box draw pemain yang kita udah dapetin kita nggak bisa dapat lagi. Kalau ini udah bisa dapat lagi, kayak spesial aja ya. Tapi apa ya?
tapi ini lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya Player of the Week cuma beberapa pemain, nah kalau ini banyak tuh ya, ada 108 pemain tuh kan, banyak. Oke. Nah, ini sekali lagi teman-teman, sekali lagi gua mau coba di sini. Sekali lagi kita coba di sini, brother. Wuhu, mumpung gratis 1300 koin gratis abis, bodo amat. Oke, kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan Silverman, terkece, tersolid, terkeren, tersubur, terhits di dunia. U e u a au cincang walau walau beng beng ha. Ketemu. Glitz. Aduh, glitz dong. Kenapa enggak glitz? Aduh. Udah sedih banget gua. Ini yang bikin gua kesel, teman-teman. Ini yang bikin emosi nih. Udah butuh banget black ball dari tadi enggak dapat satu acan. Samping black ball kagak glitch gitu. Kampret bener, aduh Konami dah. Bikin emosi, 1300 koin udah langsung habis cok sekarang cok. Ya Allah, tapi gua seneng akhirnya gua bisa menggunakan aplikasi stopwatch gua lagi, teman-teman ya. Aplikasi stopwatch yang sudah terhenti sejak PES 2020 Mobile rilis gitu kan. Gua akhirnya bisa melihat lagi ngerol yang di aplikasi original PES udah enggak ada gitu, cuma di versi Cina doang ada gitu. Aduh. Aduh, gitu lah Konami. Ayo dong Konami, please adain lagi ngerol gitu Konami. Sensasi susah. Aduh. Gua gak bisa ngomong apa-apa ya. Kayak tadi tuh, kadang-kadang berhentinya bukan di black ball, tapi dia kanan-kirinya black ball dan dia gak glitch. Wah, itu kalian bisa mendengarkan komprang-kompreng, kompang-kompreng lagi kayak dulu teman-teman ya. Kayak dulu ada suara blepak, blepak gitu loh. Gua lagi ngeroll, ada lemparan-lemparan barang yang tidak terduga gitu ya. Kangen gua masa-masa kayak gitu ya. Emosi gua keluar semua itu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye.